Sukoharjo. Sekolah bernuansa religius di bawah naungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran sebagai wujud kepedulian Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran terhadap bidang pendidikan di negara Indonesia. SDIT MTA Sukoharjo, lembaga pendidikan yang berdiri tegak di jantung kota Sukoharjo, beralamat di Jalan Raja Wali, Kilometer 1,2 Kampung Kemasan, RT 2 RW 6 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. SDIT MTA Sukoharjo berusaha mewujudkan sebuah visi, yaitu terwujudnya lulusan SD yang memiliki akhlak mulia, cerdas, dan prestasi berdasarkan syariat Islam, akidah yang lurus dan berwawasan kebangsaan. Dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, efisien, produktif, kompetitif untuk menumbuhkan motivasi berprestasi dan kreativitas siswa. Pembelajaran di SDIT MTA Sukoharjo kami berusaha melengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang memadai, di antaranya gedung baru yang berlantai 3, area bermain yang luas, ruang kelas yang representatif, perpustakaan sekolah yang lengkap, operasi sekolah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sekolah, kamar mandi yang higienis dengan jumlah yang memadai, serta laboratorium komputer yang lengkap. Tahsin dan Tahfidz merupakan salah satu program unggulan yang ada di SDIT MTA Sukoharjo. Lulusan dari SDIT Sukoharjo diharapkan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar dan mampu menghafal minimal 2 juz dalam Al-Quran, yaitu juz 29 dan juz 30. Sekolah yang unggul adalah sekolah yang memiliki segudang prestasi. Maka dari itu, SDIT MTA Sukoharjo berusaha meningkatkan prestasi sebanyak mungkin dari tingkat lokal sampai nasional. Tidak hanya siswa, namun diharapkan seluruh guru, karyawan, dan lembaga juga memiliki prestasi sebagai wujud visi SDIT MTA Sukoharjo, yaitu berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi.